Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi pada sore hari ini kita akan seleksi cabang yang sudah besar dan ranting yang kita tidak gunakan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung aja. DJ. Ini teman-teman salah satu bahan bonsai bogel yang dimana ini hasil karya kita belajar melalui para senior-senior, dan ini pada proses tahap ada yang tahap ranting dan ada yang juga masih dalam proses cabang. Lihat teman-teman, ini petangnya, Pak. Lebih jelasnya lihat secara detail. Nah, masih ada yang masih dalam tahap ranting, anak cabang, dan juga ini masih dalam proses loss. Ini yang masih loss, teman-teman, yang besar, dan sekarang kita akan potong. Ah, saya keliru. Nah, ini teman-teman sudah besar, walaupun ini belum 1 bulan, tapi pertumbuhannya sangat cepat. Sangat cepat karena hanya ini yang los. Jadi ini waktunya kita potong. Nah, ini juga teman-teman, tapi kalau ini tidak kita potong atau belum kita potong cutting karena masih kita menunggu proses pembesaran, besar sedikit, mungkin perkiraan tinggal 1 bulan atau 15 hari bisa kita potong. Bisa di, nah ini satu teman-teman, dan ini juga yang di atas ini kita potong karena sudah besar. Nah, dan juga ini satu, lihat kita potong. Petang kameranya menano enggak? Masih tetapnya. Teman-teman sudah
Dan ini juga nah, sudah terlihat semakin lumayan, semakin bagus tahapan-tahapannya, teman-teman. Mengapa ini kita potong agak panjang, teman-teman? Mungkin ada yang penasaran atau bertanya-tanya, karena ini masih apa namanya, masih belum waktunya kita cutting pas sesuai dengan apa namanya, sampai titik satu titik seperti ini, karena ini masih menunggu waktu. Kalau ini masih tinggal sebentar, nah itulah teman-teman. Oke, sekian dulu pertemuan kita untuk sore hari ini. Karena ini masih dalam proses tahapan, jadi kita akan pilih beberapa cabang atau titik tumbuh yang sudah maksimal. Jadi sisanya ini masih kita tunggu waktu. Mungkin 1 bulan lagi atau ya 2 bulan baru kita akan cutting. Itulah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Lagi sekali bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berfungsi pulang. Harus berapa? Aku sih Oh, ya, mana?